Tyson, Lee. Kenapa, Swipe? Ayah boleh nggak pinjam earphone-nya? Earphone? Saya punya dua. Tapi, buat apa? Ini rahasia ya. Pak Bo, diem-diem lagi nyari model untuk iklan headphone. Kata Pak Budi, Pak Bo susah tidak buka casting lagi. Iya, tapi castingnya rahasia. Diem-diem. Memangnya orang yang dicari seperti apa? Siapa yang dengerin musik lewat headphone, gayanya paling unik, itu yang dipilih. Waduh, kalau begitu saya ambil earphone dulu ya. Harus bener-bener pakai dia. Nyawa. Harus pakai ini dulu, DT. Swe. Tadi, Pak Bo melihat kita tidak. Melirik aja kagak. Jika kita mencermati... Tyson! Kamu mau kemana? Pak Budi, teman-teman, casting Pak Bowo rahasia. Casting rahasia? Dia cari model, iklan headphone, diam-diam. Dia cari orang dengerin musik, pakai headphone, gaya unik. Itu yang pilih. Ah, headphone saya ketinggalan. Punya saya rusak. Saya tidak punya. Kebetulan sekali, huh? Ah, buat yang kehilangan earphone, oh. Yang rusak earphone, sama yang tidak punya earphone, Ling-Ling jual lah. Ayo, beli, huh? Sama Ling-Ling-nya. Abah, kalau Mrs. Palak bayang, huh? Nanti halus bayang, huh? Ling-Ling! Masih ada? Saya mau buat casting. Lausa. Ya. Yang terakhir punya misi kepala. Oh, jadi gitu sekarang cara kamu nyari model iklan? Oh iya. Aku gak mau dapat model iklan yang acting. Aku mau dapat yang natural. Ah, itu yang kamu cari? Bagus. Tapi berlebihan. Not natural. Nah, kalau yang ini? Senyorita. Ayah-ayah. Saya heran ya, kok mereka dansa-dansa di koridor ya? Wo, kalau yang itu? Nah, ini nih. Luar biasa ini nih. Norak. Ngapain? Nggak jelas itu. Nah, yang ini gimana nih? Sebentar deh, Bu. Emang di sekolahan ini boleh joget-joget di koridor? Emang. Susah. Itu disebut sebagai joget juga? Kayaknya ada yang nggak beres. Ayo, Wo, kita keluar. Bo, gimana casting rahasianya? Kayak kita unik kan? Sebentar. Siapa di antara kalian yang ngasih tahu ada casting rahasia? Tyson. Mi. Swear. Karena semangat kalian untuk menjadi model iklan produk headphone ini sangat tinggi, saya tidak mau membuat kalian kecewa. Maka dari itu, saya akan kembali membuat open casting. Yes. Yes. Pak Bowo, boleh saya ikut? Boleh. Wo, kalau begitu saya juga boleh ikut dong. Boleh.
Ingat ya, kalian harus bergaya dan berekspresi sesuai dengan slogan produk headphone ini. Ya. Slogan itu apa? Lee Jong Yu, untuk yang satu itu biar nanti Pak Budi saja yang menjelaskan. Ya sudah, kalau begitu saya mau set up dulu tempatnya ya. Oke, okay. Sampai ketemu nanti. Kanan. Ya, Li. Pak Budi, selokan itu apa? Ya, Bas. Saya pernah bikin slogan di depan rumah supaya tidak banjir. Abas, itu selokan, bukan slogan. Itu dia. Oh. Sudah. Karena Li bertanya tentang slogan, maka hari ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan slogan. Slogan. Slogan adalah kalimat untuk menyampaikan sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Saya berikan contoh. Damai itu indah. Hemat pangkal kaya. Aku cinta produk Indonesia. Itu dia. Kalau saya ganteng, boleh? Ling-ling pangkal kaya. Cantik itu Angelina. Abas baik hati. Kotaro tegas. Pak Budi, slogan saya apa? Tyson itu kuntu. Yang benar adalah Pak Budi itu sabar. Ingat ya, slogannya adalah headphone Dioria. Membuat hari-harimu tambah ceria. Kok slogannya hampir sama seperti saudari ya? Oh, begini, perusahaannya itu saudaraan. Jadi mau tengok mau slogannya harus seragam. Gitu loh. Udah siap ya? Alright, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, okay, bete. Bete. Kesel. Oke, okay, tiba-tiba pang! Kaget! Ada headphone? Oh my God, ada headphone? Wow! Oke, okay, sekarang ambil headphone-nya. Ambil. Ya, ambil. Lalu pasanglah headphone-nya. Oke, okay, tiba-tiba ada lagu yang membuat sangat ceria. Yes, bikin joget. Oke, okay, pose terakhir. 1, 2, 3. Opa Gangnam Style. Oke, sekarang kalian harus berpose cemburut. Oke, okay, sekarang sambil dansa BT-nya. Ya, sambil dansa tapi BT, bukannya nggak enak. Membosankan dansanya, bagus. Oke, okay, sekarang tiba-tiba kaget, kaget. Ya, ada headphone. Kaget. Ambil headphone-nya, dipakai. Ayo ya. Ya, dengan senang hati dipakai. Ya, bagus, bagus. Dengan ikhlas dipakai. Bagus. Mendengarkan musik. Mendengar musik yang hebat. Yang bagus. Gembira. Betul. Ceria. Oke, siap ya. Pose yang terakhir. 1, 2, 3.